Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan Istana akan segera mengirimkan surat Presiden terkait nama calon Panglima TNI ke DPR dalam waktu dekat. Pratikno menyebut telah berkoordinasi dengan pimpinan DPR terkait dengan waktu pengiriman surat Presiden. Menurut Pratikno, Istana masih memiliki waktu. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan masuk masa pensiun pada 8 November. Namun masa jabatannya sebagai Panglima TNI masih sampai akhir November nanti. Dengan demikian, DPR juga masih memiliki waktu untuk melakukan fit and proper test usai reses. DPR akan reses pada 7 Oktober hingga 7 November nanti. Secepatnya, karena waktunya kan masih cukup ya untuk pergantian Panglima. Panglima itu pensiun kan awal November, masa jabatannya kan sampai akhir November. Jadi kita masih juga cukup punya waktu. Tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Ketua DPR untuk pengusulan surat panglima itu kapan lah. Tapi yang jelas kita akan